Halo RC People, salam RC Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Helian Toys. Dalam video kali ini, gue mau unboxing RC Drift Kit dari Yokomo. Nah ini dia nih, dari dusnya tampilnya beda dengan RC Kit Yokomo YD2 yang lainnya. Oke, nah untuk kali ini gue mau unboxing, ini dia RC Kit Drift dari Yokomo yang tipenya, nah ini dia nih, tipenya YD2 SX3. Nah ini dia nih, nah yang gue mau unboxing ini red version atau warna merah. Nah di Helian Toys itu ada dua warna, ada warna merah sama warna purple atau warna ungu. Nah ini sekarang gue mau unboxing RC Kit Drift dari Yokomo yang tipenya YD2 SX3 atau SX3. Nah, untuk kalian yang rada males untuk ngerakit, ini dari Yokomo ngeluarin kit yang sudah dirakit dari pabrik atau factory assembling. Saran gua lo pakai kit ini aja, tinggal nanti pasang elektronik, ESC sama motor, terus sama remote dan gyro. Udah beres selesai. Nah, oke. Dari tampilan dusnya cuman warna putih simple, ini logo Yokomonya. Terus sama semuanya, simple banget ya, dusnya cuma putih doang. Oke, nah langsung aja kita akan unboxing seperti apa kitnya, isinya apa, apakah di dalamnya ini karena ini udah factory assembling atau udah dirakit dari pabrik, jadi apakah ini dirakitnya sesuai dengan manual book atau mungkin ada tambahan rahasia settingan-settingan dari Yokomonya nih. Oke, langsung aja kita akan unboxing seperti apa. Nah ini dia, ini ada manual booknya YD2 SX3. Jadi di sini tetap kalian dikasih manual book, nanti kalau ada apa-apa nanti kalian tinggal langsung lihat manual book gimana cara ngebongkarnya, bongkar pasangnya. Nah di sini ada semua nih, ini lengkap. Nah, ini. Oke. Dan ini manual book, lalu ini kayaknya part-part kode part dari YD2S. Tapi ini bahasanya bahasa Jepang semua nih. Bahasa Jepang semua. Kalau yang kalian kalau kalian yang ngerti pasti paham. Oke. Nah ini dia isinya yang ada di dalam. Oke, memang semuanya udah dirakit ya, tinggal pasang yang kurangnya. Oke, nah ini ada diffuser. Oke, oke langsung ini dia. Oh ini ada front bumper ya, ada busanya, busa buat depan, jadi kalian tinggal pasang busanya, udah ada baut-bautnya nih. Oke, lalu ini dia. Oh ini ada lagi, satu lagi. Ini apa lagi ya? Oh ini ada tools. Nah ini satu kantong ini. Ini ada tools, ada body post. Nah ini body postnya 4 biji. Lalu ada kabel tis. Dan ini dikasih kunci sok palang ya, kunci sok palang.
lalu ada kunci turnbuckle, dan ini kalian dapat pinion juga nih. Nah ini pinionnya. Oke, terus ada baterai untuk ngelok baterai nih. Ngelok baterainya sini ada. Nah, ini dia. Oke. Ini dia satu kantongnya lagi. Dan yang terakhir. Nah, ini kitnya nih ya. Kita langsung ambil aja. Oke. Ups. Jadi udah bener-bener dirakit. Nah, ini dia kitnya. Ini masih segel full press. Gua nggak akan buka dari plastiknya. Tapi kalau dari bentuk rakitannya emang bener-bener rakitan pabrik. Dia rapih banget. Kelihatan dari mulai. Nah, ini depannya. Depan dari bullhack kelihatan nggak, plastik sih. Nah, ini bullhacknya, terus shocknya, terus steering slide-nya semua. Nah, ini steering slide-nya. Jadi ini kitnya udah bener-bener udah kepasang semua ya. Dan menurut gua ini kalian yang nggak mau ribet atau nggak mungkin agak ribet nih gua ngerakit, ini kit rekomend banget untuk kalian beli. Jadi ini udah simple banget, tinggal pasang elektronik, ISC, motor, servo, gyro, remote, dah. Ini udah beres, tinggal kalian jalanin. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya nih. Ini semua udah kepasang. Ini bagian chassisnya karbon, JJ2 SX 3. Oke, RC people, jadi ini dia RC kit drift dari Yokomo yang tipenya JJ2 SX 3. Ini gua rekomen banget untuk kalian yang nggak mau ngerakit. Oke, RC people, jadi sekian unboxing gua untuk kit RC drift dari Yokomo yang tipenya JJ2 SX 3. Warna merah atau red version. Dan jangan lupa di Helihan Toys itu ada dua warna, warna ungu atau warna purple. Jadi kalian tinggal pilih nih mau warna merah atau mau warna ungu. Oke, RC people, untuk kalian yang mau cek lebih detail lagi untuk RC Kit Drift ini, kalian bisa cek di online shop kita, ada di Tokopedia, Bukalapak, Helihan Toys, dan juga kalian bisa cek di Instagram kita @helihantoys. Kalian bisa mention atau DM kita untuk tanya-tanya tentang kit ini. Atau juga di bawah sini ada nomor WhatsApp kita. Nah, kalian bisa WhatsApp kita untuk tanya-tanya kit ini atau mau langsung order via WhatsApp, silakan. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe sekarang juga. Kalian akan dapat info-info terbaru dari Helihan Toys, dan juga jangan lupa kalian komen, like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.